Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau By Me One. Ini adalah neon box ukuran 45 kali 100 cm, gede banget guys ya. Jadi maksudnya itu ini tingginya itu dari bawah ke atas itu 45, jadi 45 cm. Kemudian ini dari sini ke sini, nah itu 100 cm. Jadi semua 45 kali 100 cm. Nah, sebelumnya kita sudah buat sistem rakit di neon box 45x60. Nah, begitu pula ini kita buat yang sistem rakit juga. Tujuannya apa? Sama dan kemarin, untuk memangkas ongkir. Jadi ongkirnya bisa agan pakai untuk beli pipa, beli kabel yang panjang, atau ongkos tukang yang masang. Jadi uang agan jangan sampai terbuang sia-sia begitu saja. Kalau berupa box seperti ini udah jadi ya. Nah, ini ongkirnya gila-gilaan kan. Bisa sampai 300.000 kalau dihitung dengan volumetrik ya. Nah, ini bisa kita pangkas menjadi setengahnya atau 60%, minim-minim 45% lah kita pangkas. Karena nanti kita kirim berupa parts yang lebih tipis tentunya. Nah, seperti apa sih cara merakitnya? Anda bisa lihat juga yang 45x60. Namun demikian, kita coba untuk bongkar lagi dan kita pasang lagi. Oke, silakan cek video sampai ya. Baik, pertama Anda nanti pasang atau rakit, rakit dengan cara seperti ini. Jadi siku ini ya, dengan sebelah sana itu ada agar pasang dulu, agar pasang. Jadi 3 plat, 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu Anda pasang dulu. Nah, langkah kedua yaitu ini. Neonnya pasang di penyangga ini. Nah, nanti pakai di sini ada kabel tis, mudah banget. Nggak usah terlalu kenceng dulu, cukup seret aja supaya nanti bisa dimainkan dulu, geser-geser ya. Nah, setelah ini terpasang tiga ini, baru Anda slotkan yang ini dari atas. Nah, slotnya itu seperti ini. Nanti ada slot di sini. Ini gampang banget masuknya, seperti rail gitu ya. Nah, nanti Anda masukkan dari atas perlahan, dibantu dua orang kalau bisa ya. Nah, masuk ke sini, plek. Nah, pastikan ini masuk di rel semua, jangan ada yang keselip ya. Oke, itu tahap kedua. Dan tahap ketiganya adalah pemasangan yang bagian atas dan pemasangan akrilik yang berikutnya. Ya, berikutnya kita pasang seperti ini, yang akrilik kedua ya. Slow aja, and easy. Anda bisa bantu dengan dua orang masuk enak di alurnya. Silakan Anda cek sudah pas atau belum ya. Posisi sudah oke ya, seperti ini dalamnya. Nah, nanti sebelumnya Anda harus pastikan itu masuk slot dengan sempurna ya. Biasanya ini suka agak miring atau bagaimana ya, karena ini lebar. Jadi pastikan Anda semua masuk slot dengan baik ya, karena nanti akan menyulitkan jika disangkanya itu nggak masuk, padahal dia dalam pemasangan ininya belum pas begitu. Jadi pastikan Anda untuk mengecek terlebih dahulu alur-alurnya sudah masuk atau belum. Ya, ini ada kode-kode yang Anda bisa jodohkan. Nah, ini untuk memudahkan Anda dalam menginstalnya nanti atau merakitnya. Jadi ini sangat, kami sudah buat semudah mungkin untuk agan semuanya ya. Jadi karena ini kan nanti akan masuk di lubang-lubang itu ya, jadi ini harus masuk dengan angka-angka atau huruf B1 ketemu B1, B2 ketemu B2, dan sebagainya, A, B, C, D. Ya, jadi ini maksudnya seperti yang saya bilang tadi. Jadi, nah ini kan ada kode ini ya. Jadi B2, B4 ini akan masuk seperti ini. B3 ketemu B3, B4 ketemu B4. Kemudian bagian atasnya B1, B2. Nah, jadi itu akan cocok nanti. Ya, kita akan mulai pasang untuk yang bagian atas. Tadi kita sudah pasang bagian ini ya. Nah, nanti ini tinggal digeser aja. Jadi ini pastikan ini cara pasangnya seperti ini ya. Nah, ini kan masih buka gini ya. Nah, ini kita masukkan dulu sedikit. Nah, seperti ini ya. Ya.
Kemudian ini kita masukkan juga seperti ini. Ya. Ya. Ya, yang terakhir ini ya, sudut yang terakhir seperti biasa ya. Nah, kita renggang aja setengah-setengah atau seperempat-seperempat sambil memasukkan alurnya seperti ini. Ya. Set. Nah, nanti Anda terakhir tinggal di skrup saja. Di bagian ini itu juga kita sediakan. Ya, nanti untuk pemasangan stikernya Anda bisa pesan, jangan lupa ini dibuka, dibuka pelapisnya ini. Lalu Anda bisa pasang stiker. Anda pun nanti bisa merubah atau mencopot kembali stikernya jika ada perubahan pada iklan Anda. Tidak usah membeli lagi akriliknya karena ini awet banget, anti karat. Ya, awet lah. Insyaallah awet. Nah, Anda cukup mencopot saja nanti stikernya, kemudian Anda bisa tempel ulang. Nah, baik bagi Anda yang mempunyai restoran, mempunyai kafe, atau mempunyai ruko, atau PT-PT perusahaan yang cukup besar ya space-nya, Anda bisa gunakan ukuran yang besar ini, sehingga nanti dari jarak ratusan meter sudah bisa sangat terlihat begitu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk cek-cek di toko kami, toko Fajar atau By Me One, untuk ukuran-ukuran lainnya. 45x60, 30x60, 45x100, 60x90, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.